gengs, balik lagi bersama gue Nabila. Kali ini gue akan unboxing lagi dan nge-review barang yang gue beli. Jadi waktu kemarin itu gue belinya ada di beberapa toko. Nah, yang video sebelum ini, yang ini itu paketan yang pertama, dan yang ini gue akan unboxing dan nge-review barang yang gue beli di paketan yang kedua. Oke. Ini dia. Nah, begini bentuknya, segi empat kira-kira. Apa ya? Ya, kalian sudah tahu sih yang ada di judul video ini. Nah, gue ambil ini apa? Gunting. Kita buka. Ini gue belinya di Shopee lagi. Nah, ini packagingnya ya udah cuma plastik itu doang, sama udah nggak ada yang lain. Emang apa sih, aman sih ya. Oke. Ini gue beli berapa ya kemarin di Shopee. Kita cek dulu berapa gue belinya. 95.000, terus ongkirnya kan 14.000, tapi di ada potongan gitu kan, biasanya di Shopee 10.000, jadi 4.000, jadi totalnya 99.000. ini gue beli di officialnya Are langsung. Are atau apa sih bacanya, nah itulah pokoknya. Nanti gue kasih linknya di bawah kalau yang pengen beli. Oke, sekarang kita buka lagi ya, cepet pakai gunting geng. Gua beli, oh ternyata di sini ada harganya. Ini warna. Oh, gua beli tas yang full liter buat tektokan sih geng, buat tektokan. Oke, kita akan review. Jadi ini gua beli tas 10 liter buat tektokan. Oke, di sini jadi ada kompartemennya. Jadi jauh. Ada satu, ada yang utama. Dua kayaknya. Oke, kita lihat dulu bagian utamanya. Jadi utamanya itu begini. Utamanya itu begini sih ya. Ada yang lain. Lumayan buat bawa cemilan, minum, dan terus apa ya, udah itu aja. Bahannya itu, bahannya apa ya, kita lihat dulu. Bahannya itu nilon. Nilon. Mudah-mudahan sih enggak terbesir ya, guys. Di sini sih bilangnya ada rain covernya, tapi oh ada di box ini. Oke, kandangnya cuma segitu aja, jadi cuma segitu aja. Terus yang keduanya, sakunya yang di depannya itu sini, begini. Jadi ini kan depannya. Terus ini satunya di sini, jadi satunya. Terus di sana ada tulisan Re-nya, Re. Terus apa nih namanya, zippernya nggak ada tulisan apa apa sih. Nah, ini tali itu. Nah,
Terus di bawahnya ada rank culture ya guys. Ini. Wah. Ini. Main banget guys. Kalau hujan bisa dipakai. Rempong, udah gak usah. Terus di belakangnya seperti ini saja. Oke. Masih gak ada yang bisa direview lagi dari sini. Tapi gue suka ininya. Tapi keren cover juga. Seperti ini. Little wings. Oke, dengan harga Rp95.000 ini worth it banget sih. Kalau yang cuma buat dipakai sekali-kali gitu. Oke, gengs. Nah, ini jadi ada bukan cuma warna ungu aja, tapi juga ada warna hitam sama warna pinknya juga ada. Cuma kemarin pas gue mau beli warna hitam sama warna pinknya habis. Yang ada tinggal cuma ungu satu-satunya. Gitu. Jadi gue beli yang warna ungu, kebetulan gue juga suka. Oke. Menurut gue recommended banget sih kalau kalian mau beli yang 10 liter yang area ini, recommended. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat yang sudah nonton. Semoga mengurangi kegalauan kalian dalam memilih-milih tas yang 10 liter. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.